Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Station to Shakira. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Halo guys, emak-emak ini destinasi keduanya setelah pulang dari Masjid Al-Jabar, lanjut ke Curug Cipanas Lembang. Kita mau mandi air panas ya guys. Kita nyari suasana yang nyaman, yang gak capek, yang bikin istirahat. Kita lampungin dulu badan, kita sedikit pakai air mancur air panas. Di sini bau belerang ya guys, tapi enak, seger, ini fresh ada di sini. Kita menikmati hari liburan kita. Waktunya kita mandi. Ada Mama Kire, Mbak Yanti, ada Bu Suko, ada Mama Eji, ada Mama Eni. Kita mandi guys, ngebur-ngebur, pijet-pijet, airnya segar dan sejuk sekali. Pas waktunya dan momennya, setelah zuhur kita mandi. Dan kita kan berangkatnya subuh ya guys, dari Bekasi malam jam 2. Kita belum mandi, akhirnya kita mandi di sini deh. Sekarang kita setelah mandi, setelah kenyang, setelah makan, ganti baju, beres-beres, kita OTW. Kita makannya mie rebus ya guys, indomie rebus sama ngopi biar melek matanya, karena kita mau jalan lagi. Yana mana nih Pak Yana? Pemandangannya indah guys. Eji, jangan buru-buru. Ayo, taruh sini dulu. Biasa ya guys, emak-emak kalau nggak foto nggak seru. Kita menikmati pemandangan yang indah ini di Curug Cipanas Lembang. Lumayan juga guys jalanan ke sini, seperti jalanan ke Dieng, banyak tanjakan. Kalau mau ke sini hati-hati ya guys, karena tanjakannya curam sekali. Dia berada di ketinggian kira-kira berapa ya, ini di atas gunung ya guys, di atas gunung dan bukit di Bandung, daerah Lembang. Spot fotonya keren-keren ya guys, full color. Kita udah janjian loh kalau pakai bajunya full color. Setelah mandi, ayo kita makan. Tadi kita udah pas mandi, kita udah makan indomie, kita udah ngopi, sekarang waktunya makan nasi. Kita nyari. Alhamdulillah, piknik hari ini selesai. Curug apa? Curug Cipanas. Curug Cipanas tuh. Sekarang kita pulang, guys. Sudah mandi, sudah cantik. Pakai mere-mere kita. Yang ini unyu-unyu. Ini unyu. Mataku jadi kita pulang. Mari kita pulang. Kita makan dulu sebelum pulang, makan ini. Oh iya iya. Tuh. Oh tuh minta tuh. Iya benar. Ada kacang sukro. Tuh mau tuh. Biskuit mau enggak biskuit? Enggak ya. Mau dia biskuit. Hah? Kacang dia kalau enggak pisang. Banyak kalau enggak pisang. Tuh tuh tuh. Tuh lagi netain tuh. Kenapa dia fokus? Banyak banget ya. Kenapa sih utan apa sih? Kok pada enggak tahu sih. Oh, bunuh. Kayak di depannya Pelik jalan. Turun dari di Padang juga kemarin saya pulang ke Padang tuh. Di tempatku juga ada tahu yang dekat pantai ayah tuh. Ini Naila sampai butuh kaca. Iya. Karena itu kemarin harus siap makanan ya. Pada turun jangan pada turun. Pisang dilempar ke monyet. Kalau enggak ada mendingan bisa dibuka karena bahaya, takutnya dia nyerang kita. Kalau sampai boleh ampe. Karena monyetnya liar. Kalau 9 hati-hati tetap jaga. Monyetnya kita beli kaca. Kita ke restoran Sunda.
karena kita mau makan makanan yang berat. Iya, tapi dia sangat enggak sehat. Kenyang ya guys. Kita beli kacang, beli pisang. Kalau udah tahu ini Pak supirnya Pak Anda yang mau dilaporkan oleh mama. Udah sabar banget cerita. Kasih tanda, berarti selalu bulus dia. Bangun, bangun. Sore ini. Ini monyetnya lagi nih. Alhamdulillah, jalan yang menyenangkan dan ini cerita. Karena di sini kita ada aja kelakuan mama. Nah, kita udah sampai ya guys. Tempat makan saung apa ya namanya? Lupa. Cobet apa apa gitu. Pokoknya dia makanannya makanan khas Sunda. Bisa nggak ada namanya ya? Tuh, tempatnya sih luas tuh. Ada yang duduk di kursi, ada lesehan juga. Habis pesen, kita sholat dulu ya guys. Sholat baru kita makan. Kita sholat asar. Sini. Oke, mari kita makan. Jadi pakai aja semuanya gitu. Tapi ini bakar ya? Iya, goreng. Jadi berapa orang paketannya? 7. Jadi yang lencah. Nasi apa? Habis sholat kita lihat alpukat. Subur banget tanah di sini. Pemandangannya. Ini sawi. Apa selada air? Sama apa ya tadi katanya? Tuh. Pisangnya. Mari kita makan. Makiman. Apa tuh? Makimak ya. Tuh, kalau di sini mah subur nih beginian nih. Apa aja? Alhamdulillah ya guys, waktunya makan. Kita nyobain masakan Sunda di tanah Sunda. Di sini kita ditraktir ya guys sama Pak Anda. Terima kasih Pak Anda, maaf sudah direpotkan terus. Berkah selalu rezekinya, semoga lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke rest area. Kita pulang. Kita sholat dulu, kita beli oleh-oleh dulu di area untuk anak-anak kita. Tuh, ibu-ibunya sudah bawa bungkusan oleh-oleh. Kita di sini dapat juga ya guys uang oleh-oleh ya dari sisa belanja kita. Tadinya kita mau ke air mancur yang ada di Purwakarta. Ya? Ternyata tutup guys. Jadi ngopi tapi pulas. Akhirnya kita memilih pulang. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin nih orang Purwakarta nih.